Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sambung lagi mudzakarah kitab Matan Safinatun Najah yang telah kita sampai pada perbahasan perkara-perkara yang membatalkan tayammum. Faslun, satu fasal yang baru. Mubtilatut tayammum thalathatun, perkara yang membatalkan tayammum ada tiga. Nama abtalul wudu yang pertama, waridatu yang kedua, wa tawahhumul ma' in tayammama li faqdih. Itu yang ketiga. Ini yang disebut oleh matanlah. Ataupun al-matin. Pada hakikatnya perkara yang membatalkan tayammum bukan sekadar tiga, tapi lebih banyak daripada itu. Tak ada masalah. Mubtilatut tayammum, perkara yang membatalkan tayammum. Selain daripada mubtilat, kita ada perkataan an-nawaqid. Nawaqidu al-wudu. Okay. Kenapa di sini tidak digunakan perkataan nawaqidul at-tayammum? Sedangkan maknanya sama dengan mubtilat. Disebut dalam syarah, ambara bi mubtilat dunan nawaqidi taba'an al-ashab fa innahum ambaru biha. Ditakbirkan dengan mubtilat dan tidak ditakbirkan dengan an-nawaqid kerana mengikut ashab anak murid Imam Syafi'i. Ulama sebelum ni iaitu ashab, iaitu anak murid Imam Syafi'i lah mudah-mudahnya, mentakbirkan dalam kitab mereka dengan mubtilatu tayammum. Jadi ulama selepas mereka datang tengok, tak ada masalah guna mubtilat ni, gunailah mubtilat, tak payah tukar. Kita dah itu kau sebut nawaqidu at-tayammum, tak perlu. Walaupun makna sama. Tak. Begitu. Jadi, apa yang baik daripada orang sebelum, jangan kita datang dan runtuhkan. Kita jangan jadi macam ahli politik. Ahli politik benda yang baik yang dibuat oleh kerajaan sebelum, dia musnahkan, dia hancurkan. Supaya rakyat tidak mengingati kebaikan daripada kerajaan sebelum. Begitu. Tak. Lepas tu kerajaan ni, kerajaan yang baru contoh, kalah. Kerajaan yang lain pula naik. Kerajaan yang lain tu pun buat perkara yang sama. Untuk ahli politik, ahli politik ni kebanyakannya tak boleh pakai lah. Tak boleh dibuat tahu ladan. Ada yang bagus tapi kebanyakannya tak boleh dibuat tahu ladan. Tahu ladan kita, Nabi Muhammad, para ulama dan seterusnya orang yang soleh. Okey. Jadi, perkara yang membatalkan tayammum disebut dalam kitab kita ada tiga. Yang pertama, ma'abatalal wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Itu yang pertama. Dengan makna perkara-perkara yang membatalkan wudu, dia juga menjadi perkara yang membatalkan tayammum. Perkara yang membatalkan wudu kita bincang ada empat. Tak lebih tak kurang. Empat perkara tu letak kat sini. Perincian kat sana letak kat sini. Satu persatu. Tak? Hadza in tayammama 'an al-hadatsil asghar. Okey. Perkara yang membatalkan wuduk menjadi perkara yang membatalkan tayammum bila mana seseorang itu bertayammum untuk hadas kecil. Saya ada hadas kecil. Nak sembahyang tak ada air, saya pun bertayammum. Bila bertayammum benda yang haram saya buat iaitu solat, sekarang saya dah boleh buat dah sebab tayammum lah. Tak. Okey. Tiba-tiba saya terkentut sebelum sembahyang, tayammum saya batal. Nak buat lagu mana tayammum semula? Okey. Ada orang dia bertayammum dengan untuk hadas besar. Zaid minan nas bertayammum. Bertayammum sebab apa? Sebab badannya ada hadas besar. Okey. Ketika itu kalau berlaku salah satu daripada perkara-perkara yang membatalkan wuduk, kita sebut tidak membatalkan tayammum Zaid tadi bin nisbati ila al-hadathi al-akbar wa yabtulu bin nisbati ila al-asghar. Apa maknanya? Zaid tadi dia bertayammum untuk ganti kepada hadas besar. Betul tak? Okay. Dia kentut. Okay, bila dia kentut, hadas kecil dia terbatal. Ataupun kita sebut hadas kecil dia terhasil lah. Bila terhasilnya hadas kecil, maka haram bagi dia buat perkara-perkara yang tidak boleh dibuat oleh orang yang berhadas kecil. Contoh nak solat boleh tak tanpa wuduk?
Dalam keadaan berhadas kecil tak boleh, haram. Jadi dia tak boleh solat. Nak sentuh Quran boleh tanpa wuduk, tidak boleh. Jadi haram bagi Zaid sentuh Quran. Nak apa lagi? Nak bawa Quran, haram tanpa wuduk. Jadi haram bagi Zaid untuk membawa wuduk. Okey. Membawa wuduk, membawa Al-Quran. Akan tetapi kentut Zaid tadi tidak membatalkan tayamum dia bila kita pandang pada sudut hadas besar. Dengan makna, ada perkara yang kita boleh buat tanpa wuduk. Ada perkara yang kita boleh buat tanpa wuduk. Tak. Contohnya baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya tak ada wuduk. Ahlan wa sahlan wa marhaban, tidak ada masalah. Untuk apa? Untuk dibaca Al-Quran walaupun tidak ada wuduk. Jadi Zaid tadi tak, boleh baca Al-Quran, tidak ada masalah. Tapi dia tak boleh nak sembahyang, sebab sembahyang mesti perlu pada wuduk. Wuduk dia dah terbatal. Bukan wuduk terbatal, apa? Tayamum dia tu bila dipandang kepada hadas kecil dah terbatal. Tapi bila dipandang pada hadas besar masih ada. Jadi perkara-perkara yang perlu pada mandi dia kekal boleh buat, sebab masih belum terbatal daripada hadas besarnya. Contoh masuk masjid. Zaid boleh masuk masjid. Apa lagi? Baca Quran boleh. Apa lagi? Perkara-perkara lain lah. Tapi kalau nak sembahyang tak boleh. Nak baca Quran, nak pegang Quran, pegang Quran tak boleh. Nak bawa Quran tidak boleh. Begitu. Okey. Okay, bila hadas besar si Zaid ni akan terbatal. Bila berlaku hadas besar buat kali kedua. Dia berhadas besar, dia pun berwuduk. Bila berwuduk dia kentut. Dia sebut kentut itu membatalkan tayamum Zaid bila kita pandang pada sudut hadas kecilnya. Bila kita pandang pada sudut hadas besarnya masih belum terbatal. Okay, bila terbatal wuduk tayamum Zaid secara sempurna, hadas kecil dan hadas besar, bila berlaku hadas besar buat kali kedua, lepas ada kentut tu dia bersetubuh dengan bini dia, ketika itu tak, Zaid tak boleh buat semua benda. Masuk masjid tak boleh, nak baca Quran tak boleh. Lepas tu nak buat lagu mana? Kena tayamum lain. Begitu. Boleh faham tak? Yang kedua, perkara yang membatalkan tayamum ialah ar-riddah. Ridah ni maknanya ar-ruju', kembali kepada agama yang sesat, iaitu keluar agama lah, keluar Islam. Alhamdulillah. Ridah maksud dia qatu'ul Islam, memutuskan Islam, sama ada hakikatan ataupun hukuman, sama ada secara hakikat ataupun secara hukum. Juga membatalkan tayammum. Contoh memutuskan Islam secara hakikat dengan mana kita hukum dia sebagai kafir. Tak. Bila perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu kufur keluar daripada seorang yang baligh dan juga berakal dan juga mukhtar. Contoh Amr. Umar. Kita ambil Umar. Umar menghina Nabi, menghina Allah. Ketika itu kafir, sebab Umar ni berakal, baligh. Dan lepas tu dia tu menyebut sebegitu atas pilihan sendiri. Ketika itu kita sebut dia kafir. Tayamum yang dia buat tadi batal. Tayamum yang dia buat batal. Okey. Begitu kalau ridah secara hukum. Ridah secara hukum maksud dia tu tidak kafir, tapi dia mengambil hukum kafir. Apa hukum kafir? Membatalkan tayamum itu. Hukum kafir. Contohnya budak kecil, Mu'ayyuh Islam, budak kecil umur 3 tahun tu hina Nabi. Umur 5 tahun, 8 tahun, 9 tahun hina Nabi. Belum balik lagi. Tak. Kawan tu bila dia hina Nabi, hina Allah Ta'ala, tidak menyebabkan dia kufur. Sebab dia belum balik. Tak. Tapi dia mengambil hukum kekufuran. Apa hukum kekufuran? Membatalkan tayamum. Jadi si budak kecil itu bila hina Islam, tayamum yang dilakukan juga telah batal. Ok.
Okey, jadi ridah ini membatalkan apa? Membatalkan tayamum. Kita belajar dah bab perkara yang membatalkan wuduk. Ada tak ar-ridah? Ha, tak ada. Jadi ridah tidak membatalkan wuduk. Dia berwuduk, lepas tu dia keluar Islam, murtad. Tak, ha, wuduk tak batal. Dengan makna kalau dia masuk Islam semula, wuduk dia masih ada, tak ada boleh semayang terus tanpa berwuduk lain. Sebab wuduk belum terbatal. Sebab apa? Kita sebut lagu tu, wuduk tidak terbatal dengan ridah, dengan murtad. Adapun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tayamum terbatal dengan ridah, dengan murtad. Tayamum terbatal dengan ridah sebab tayamum ni taharah da'ifah. Satu ibadah, satu penyucian yang lemah. Sebab tayamum ni hanya untuk mengharuskan perkara yang haram. Haram solat. Bila tayamum boleh solat. Haram masuk masjid. Bila tayamum boleh masuk masjid. Jadi benda yang haram jadi halal. Hadas, saya ulang banyak kali dah. Hadas pada badan kekal ada. Jadi tidak mampu mengangkat hadas. Tayamum tidak mampu mengangkat hadas. Dia hanya mengharuskan perkara yang haram. Berbeza dengan wuduk. Bila kita berwuduk, hadas pada badan dah tiada. Jadi dia kuat. Taharatun qawiyyatun. Bila dia kuat, maka tidak terbatallah dia dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan ar-riddah. Okay, perkara yang ketiga yang membatalkan tayamum ialah tawahumul ma'in tayammama li faqadih. Tawahumul ma', sangka ada air. Sangka kat sini maksud dia, sangka kat sini maksud dia apa? Dia sebut dalam yang dirajak ni syak dan juga zan dan juga yakin. Kalau tak silap saya, tawahum kat sini masuk sekali dengan waham. Waham ni, waham ni 1% sampai 49%. Dia semata-mata rasa ada air. Walaupun perasaan rasa ada air tu sikit, membatalkan tayamum. Jadi rasa ada air, rasa tu maksudnya daripada 1% sampai ke 100%. Daripada 1% sampai ke 100%. Merangkumi syak, syak 50-50. 50 dia sangka ada air, 50 rasa macam tak ada air. Doa ni. Ataupun zan, zan 51 sampai 99. Zan, zanul ghalib, betul hari 80 kata. Kalau yakin 1%, yakin ada air. Jadi waham, syak, zan, yakin. Ada air ketika itu batal tayamumnya. Kalau, dari kalau dia, kalau dia bertayamum sebab air tak ada. Sebab air tak ada. Air tak ada kat rumah. Rumah jiran pun tak ada. Cari-cari tak jumpa. Jadi dia bertayamum. Bila dia sangka ada air dengan cara tertentu yang kita akan terang, maka batallah tayamumnya. Tapi kalau dia tayamum tak sebab sakit, tangan tak boleh kena air. Tak. Kat rumah dia ada koloh. Dalam koloh tu ada dalam 500 liter air. Tak. Masjid pula dekat dengan rumah dia, jiran semua ada air. Depan rumah dia pula ada pasar raya jual air. Berlambut-lambut air. Tak. Tak. Ketika itu kalau dia tayamum sebab dia sakit, dia tengok air, tengok air banyak mana pun, hujan ke, banjir ke, tak batal. Sebab apa? Sebab dia tayamum, bukan sebab tak ada air. Untuk siapa kita nak kata bila ada air batal tayamum kamu? Dia tayamum sebab sakit, bukan sebab tak ada air. Jadi batal kalau kita rasa, kita syak, kita zon, kita yakin ada air. Kalau kita tayamum disebabkan tidak ada air. Okey. Kita bahagi teruslah. Dalam yang ketiga ni, ada ada perincian. Perincian ni terbagi kepada dua. Pertama, di luar sembahyang. Yang kedua, dalam sembahyang. Kalau di luar sembahyang, maknanya belum sembahyang lagi. Baru tayamum. Tayamum dah, tak sembahyang lagi. Lagu tu. Ketika itu kalau rasa, waham, syak, zon, yakin ada air, maka batal.
tu contoh apa? Dia tayamum, tak semayang lagi dia tengok. Eh, macam nak hujan je ni. Tak. Dia tengok apa tu? Langit. Gelap tu macam nak hujan, batal tayamum dia. Dia dengar macam bunyi air, pergi-pergi bunyi handset. Handset bini dia bunyi air. Batal tayamum. Begitu. Boleh. Ataupun dia tengok dia kat bandar pasir, dia tengok ada orang datang. Ada satu gerombolan manusia datang. Dalam fikiran dia mesti bawa air ni, kawan-kawan ni. Takkan mari bandar pasir tak bawa air? Batal tayamum dia sebab dia sangka ada air. Dia tengok Fata Morgana. Dia ingatkan tu air. Fata Morgana kan kita tengok nak bawa macam air tak? Pergi-pergi Fata Morgana kena tipu dengan Fata Morgana. Batal dia punya tayamum. Itu. Batal tu pula disyaratkan apa? Disyaratkan tidak didahului oleh penghalang daripada perkara yang batal tayamum itu didahului oleh satu perkara yang menghalang untuk kita dapatkan air itu. Serentak dengan kita nampak air dan juga perkara yang menghalang untuk kita dapatkan air. Contohlah, tak. Ini sungai. Sebelum sungai tu ada harimau. Tak. Kalau saya nampak harimau dulu, cerita dulu. Saya bertayamu. Lepas saya tayamu, saya nak semayang. Sebelum semayang tu, saya nampak harimau. Lepas saya nampak harimau, saya perasan belakang harimau itu ada apa? Ada sungai. Sungai banyak lain. Tak. Tayamu saya tak batal. Sebab apa? Sebab walaupun ada sungai, saya tak nak pergi ambil air sungai tu sebab apa? Ada rimau tengah ni. Ada binatang buas kat tengah ni. Jadi saya nampak perkara yang menghalang daripada saya dapatkan air sebelum saya nampak air. Ataupun serentak, saya pandang serentak nampak air. Sebelum air tu, harimau serentak nampak. Nak juga tak batal. Berbeza kalau kita nampak air dulu. Kita duduk cari-cari air, nampak air. Tak, bila nampak air tu kita nak pergi dekat sikit. Nampak ular pula dah 2-3 ekor situ. Tak. Ataupun beruk ke, ataupun binatang buah lah. Beruk mungkin lari. Apa tu? Harimau ke singa ke ikut lah. Tak, kita nampak air dulu barulah kita nampak perkara yang menghalang daripada kita nak dapatkan air. Ketika itu batal tayamum. Jadi kalau kita nampak harimau dahulu ataupun serentak dengan nampak harimau serentak dengan air, maka tak batal. Tapi kalau kita nampak air dulu, batal. Okay, itu cerita kalau apa? Kalau di luar sembahyang. Semata-mata syak, zon, waham. Semula, waham, syak, zon, yakin. Tak, batal belakai. Ini batal belakai. Kita punya tayamum. Tapi kalau dah dalam sembahyang dah. Allahu Akbar. Jadi kita dah sembahyang dah ni. Sembahyang dah. Ketika itu kita sebut sembahyang tidak tayamum tidak akan batal. Dah sembahyang dah ni, setiap sembahyang dah ni. Tengah baca Fatihah. Tak. Nah, kita sebut solat itu ataupun tayamum itu tidak terbatal kecuali dengan yakin nampak air. Tadi kita sebut semata-mata syak. Malah waham sekalipun batal. Yakin lebih-lebih lagi lah batal tadi. Ni dalam sembahyang ni mesti yakin sahaja bola batal. Tengah-tengah sembahyang tu hujan turun apa tu? Turun depan muka. Yakin memang nampak hujan tu. Kalau dengar ni duduk air ni. Yang set bini aku rasa ni. Tak batal. Tak batal. Mesti yakin air tu ada depan dia. Tak. Tu bola batal. Bola batal. Batal pula dengan syarat lah. Dengan perincian, dengan syarat yang kita nak sebut. Jadi kalau dalam sembahyang, kita sebut yang memberi mudarat kepada tayamumnya, yang membatalkan tayamumnya kalau dia yakin nampak air. Yakin ada air. Okay. Batal tak dia punya tayamum kalau yakin ada air? Kita sebut. Tadi batal tak? Tapi kita datang pada step kedua, kita sebut ada perincian sebenarnya. Inka nanti salah la tasqutu bitayamum. Kalau sembahyang tidak gugur dengan tayamum, macam mana sembahyang tidak gugur dengan tayamum? Dia sembahyang, habis sembahyang tu syarak suruh ulang balik. Siapa syarak? Nabi dengan Allah Ta'ala lah. Suruh kita ulang balik sembahyang tu.
Sebenarnya ada ni. Ada Nabi dengan Allah Ta'ala suruh ulang-ulang lah. Ha, lagu tu. Tak akan marah pula. Mungkin ada pendapat. Tapi kita bincang mazhab ni. Maka kita sebut lagu tu lah. Kita dah solat. Tapi solat tu syarak kata menghormati waktu sahaja tu. Atau syarak suruh ulang balik. Maka kena ulang lah. Tak boleh nak lawan lah. Tu nama hamba. Tak boleh nak komplain. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. In kana di salah la tasqutu bit tayammum. Kalau solat itu tidak gugur dengan tayammum. Ka'an kana bi mahallin al-ghalibu fihi wujudul ma' batalat salatuh. Sekira-kira macam mana solat tu tidak gugur dengan tayammum, dengan mana kalau dia solat wajib solat. Solat lepas solat tu kalau ada air dia kena wuduk pula, kena ulang balik solat yang dia telah kerjakan dengan tayammum itu. Bila solat tu tidak memadai untuk gugurkan qada, bahasa lebih mudah. Bilakah solat itu tidak memadai untuk menggugurkan qada solat? Ka'an kana bi mahallin al-ghalibu fi wujudil ma'. Sekira-kira seseorang itu berada pada satu tempat yang sok mau ada air. Contoh saya ni. Di kepandang utama Astaka Village. Dinisbahkan kepada setahun memang sok mau ada air lah. Tak ada air jarang-jarang. Tapi masa tak ada air tu kita maki. Nah, kita maki siapa dia. Boleh kita maki belakang. Masa tak ada air. Tak ada lampu sehari, kita maki belakang. Selama 364 hari kita tak pernah sebut alhamdulillah. Tak pernah bersyukur kepada orang yang bertanggungjawab sampaikan air, sampaikan api kat kita. Tapi sehari tak ada air maki semua orang. Tu kita lah. Saya bukan orang lain, saya. Jenis apa tak bersyukur. Manusia ni tak bersyukur. Qalilu min ibadi asy-syakur. Okey. Jadi kalau saya di tempat saya ni, di Astaka Village ni, tak semua ada air. Nisbah sudah setahun ya. Semua tu nisbah sudah setahun. Dalam setahun tu ada 5 hari tak ada air contoh. Tak. Ketika itu kalau saya sedang sembahyang, tiba-tiba saya yakin ada air, hujan turun depan mata, sembahyang saya batal. Batal. Lepas tu nak buat lagu mana? Saya pergi ambil wuduk dengan air yang turun depan rumah saya tu, hujan tu saya pun sembahyang semula. Begitu. Okay, kalau solat yang saya kerjakan dengan tayammum itu memadai bagi saya, sekira-kira saya tak perlu qada dah lepas solat itu dikerjakan. Ketika itu tak saya tak perlu ketika itu tayammum saya tak batal. Bila tayammum saya tak batal, solat saya pun tak batal. Okey. Bila? Bila saya berada di tempat yang sok mau tak ada air. Contoh padang pasir. Padang pasir sok mau tak ada air lah. Dalam setahun tu ada 3 bulan ada air. Kebanyakannya tidak ada air. Ataupun tempat yang separuh-separuh. Contoh kita ambil padang pasir juga. 6 bulan ada air, 6 bulan tidak ada air. Kalau kita berada di tempat itu, kita sembahyang tak? Tiba-tiba yakin ada air. Ketika itu tak perlu kita hentikan sembahyang. Sebab sembahyang kita sah. Sembahyang je dengan tayammum tu dan tak perlu ulang dah nanti. Boleh? Tapi kalau kita nak batalkan boleh tak? Ahlan wa sahlan, lagi boleh. Kita batalkan. Untuk kita bersembahyang dengan wudu. Sebab mula-mula kita sembahyang dengan tayammum. Jadi kita batalkan solat tu. Rakaat kedua tu batalkan sembahyang zuhur. Rakaat kedua kita batalkan, kita ambil wudu, kita sembahyang semula. Supaya apa? Sembahyang kita dikerjakan dengan keadaan yang paling comel, paling sempurna lah. Tapi kalau nak teruskan tidak ada masalah. Tadi saya sebut ada tempat yang kalau kita solat di situ kita wajib qada balik. Iaitu tempat yang sokmo ada air. Ada tempat yang kalau kita solat di situ dengan tayammum, kita tak perlu qada dah. Tak perlu ulang balik dah sembahyang tu. Bila kita berada di tempat apa? Di tempat yang sokmo tidak ada air ataupun sama rata 50%, 50%. Okay. Tempat yang saya maksudkan itu tak tempat yang sama ada air, yang sama tidak ada air ataupun tempat yang separuh-separuh. 6 bulan ada air, 6 bulan tidak ada air. Tempat itu di mana? Khilaf antara Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli. Imam Ibnu Hajar sebut tempat itu kita ambil iktibar dengan tempat kamu tayammum. Kamu tayammum di Astaka Village. Tak. Astaka Village ni tempat yang sok mau ada air. Tak.
Bila tempat sama ada air, kamu kena ulang nak solat. Ha, kamu kena ulang nak solat tu. Okey. Tapi, orang tu, saya lah yang duduk Astaka Village ni. Tak, saya bertayamum di Astaka Village. Tempat yang sama ada air. Kena ulang lah. Semayang ada pada zahirnya. Okey. Sebab tempat yang sama ada air. Tapi, saya solat di tempat lain. Saya solat di tempat yang sokmo tak ada air, iaitu padang pasir. Imam Ibnu Hajar sebut kamu tetap kena qada. Sebab apa? Tempat yang dimaksudkan oleh syarak sini ialah tempat yang kamu tayamum tadi, bukan tempat kamu solat. Sebab kalau kita pandang pada tempat solat ialah di padang pasir. Di padang pasir tempat yang sokmo apa? Sokmo tu biasa selalu kan. Sokmo apa tu? Sama apa? Ha, tu. Sama. Tidak ada air. Maka tak perlulah pulang. Ha, tak Imam Ibnu Hajar ambil tiba dengan tempat tayamu. Berbeza Maramli. Maramli, gambaran yang sama kita sebut. Tayamu di Astaka Village. Ke padang utama ni. Kuantan ni lah. Tak tempat yang sama ada air. Ha. Tapi saya solat di padang pasir. Ha, Imam Maramli sebut tengok padang pasir tu. Ada air ke tak? Sama ada air ke? Sama tak ada air. Sama tak ada air tuan. Imam Ramli. Tak? Haa. Jadi Syekh Ramli kata kamu tak payah ulang semayang lah. Syekh Salahui. Contohlah kita sebut Syekh. Doa lah tu. Tak? Kamarok pulak. Boleh? Boleh tak? Boleh faham kan? Ha? Kata faham jangan bunuh diri ya. Belajar ni. Semakan masa sedikit-sedikit. Nampak tayamun saya kata dah susah. Saya nak faham dia pun makan masa. Kitab ni saya banyak kali dah muzakarah, murajaah. Setiap kali baca ada ilmu baru dapat. Ha? Jadi jangan putus asa. Relax, tenang. Tak faham, saya pergi minum kopi. Nescafe, white coffee. Ikutlah. Tak, yang penting jangan putus daripada belajar. Tu je. Walaupun sikit-sikit. Walaupun sikit-sikit. Sikit-sikit. Kalau kita kumpul jadi banyak. Tak, tapi kalau kita tak mengaji. Tak duduk 30 tahun, jahil lagu tu. Ha, tapi kalau sikit-sikit, ngerti lah juga. Ajar anak bini nanti. Begitu ceritanya. Selesai. Antara perkara yang membatalkan tayamum juga, ini yang tidak disebut dalam matan. Ialah al-qudrah ala thamanil ma' bila mani'im. Perkara yang keempat lah. Kira tak? Perkara yang keempat. Dalam matan tiga ni yang keempat. Mampu untuk membeli air. Tanpa ada penghalang. Duit dalam bank 30-40 ribu. Ada 100 ribu, 300 ribu. Air berapa sen? Air 30 sen, 2-3 ringgit. Jadi dia mampu beli air. Tak. Jadi bila dia tayamum, lepas tu dia mampu pula beli air. Air pula ada dijual. Waktu tu batal tayamum. Wa zawalul 'illah al-mubihah litayamum walau fi salatin. Okey. Begitu juga hilangnya perkara yang mengharuskan dia tayamum. Contoh dia tayamum sebab tangan dia sakit. Tiba-tiba tangan dia sembuh, tayamum tak dibatal. Sebab perkara yang mengharuskan kamu tayamum dah hilang. Iaitu apa? Sakit. Sebab sekarang kamu dah sembuh tadi, batallah tayamum kamu. Tapi memang hilang sungguhlah, bukan rasa-rasa hilang. Rasa hilang dah sakit ni. Guna air, rapok, sakit pula. Tak, ni memang hilang sungguh. Sakit tu. Waktu tu, kita punya tayamum dah batal. Jadi, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.